pertemuan kita hari ini teman-teman diawali dengan perjalanan saya ke Anjungan Cempai Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Salah satu tempat fasilitas publik yang menjadi ikon baru di Kota Parepare. Dan langsung saja mari kita masuk jalan-jalan. Seperti yang kalian lihat teman-teman, Anjungan Cempai ini ramainya minta ampun ya. Mirip sama pasar Lakesi di hari pasar. Pengunjungnya ramai dan tentu saja masih didominasi oleh masyarakat lokal Parepare. Selain jalan-jalan di hari libur teman-teman, sepertinya kebanyakan pengunjung itu kesini datang untuk membawa bocil bermain di area Anjungan Cempai. Karena wow, banyak banget nih tempat-tempat yang bisa jadi tempat bermain bagi bocil. Ada istana balon, ada istana apalagi, banyak banget pokoknya. Memang teman-teman, selain jadi tempat yang instagramable, Anjungan Cempai ini semakin ramai karena banyak banget tuh penyewa permainan di sini. Mulai yang mancing-mancing tadi ada juga. Inilah yang membuat Anjungan Cempai itu terlihat semakin ramai ya. Apalagi di pelatarannya itu sudah banyak banget yang menyediakan permainan seperti bongkar pasang, menggambar, melukis atau pokoknya banyak banget. Biasanya Anjungan Cempai ini ramai setelah sholat asar ya, itu sudah ramai banget yang datang baik untuk foto-foto. Tapi kalau soal jenis pengunjungnya itu memang beragam ya. Ada yang datang untuk foto-foto saja, ada yang datang membawa keluarga untuk bermain, ada yang cari kuliner dan segala macamnya. Karena memang tergolong lengkap sekali sih di Anjungan Cempai ini. Ada juga tempat nongkrong, kalau kalian suka berolahraga ada juga tempat berolahraga. Meskipun jumlahnya masih minim, tapi yang jelas ini sudah sangat keren ya, karena ada fasilitas publik gratis yang disiapkan oleh
pemerintah di Anjungan Ciempa ini.